Fans dari Raisis juga kan pengen pengen difilmkan gitu. Itu kapan targetnya? Sekarang masih nulis skrip juga. Insya Allah jalan film syutingnya kalau nggak bulan 3, bulan 4, doain ya. Sekarang kita masih nyusun-nyusun. Tapi untuk pemain para cast-nya udah masih dirahasiakan. Tapi udah dapat ada. Masih dirahasiakan. Gua tahu siapa. Gua tahu siapa. Sudahlah. Hari juga ikut main juga kali. Masih akan. Kita soalnya emang Ricis sibuk kan, jadi nggak tahu Ricisnya main apa enggak. Hai. Bandung. Karena ternyata lagi wawancara buka baju. Kan bukan buka baju. Iya sih, nggak usah digituin, biasa aja. Senang banget karena ternyata masih ada yang support kegiatan dan mungkin karena kan tadi pagi aku tulis Twitter gini, hari ini aku agak pari tetap sama-sama ya, aku bilang gitu kan. Ternyata ada Ricis tuh yang kayak peka gitu, ya aku temenin Ricis yuk gitu. Apa? Peka, mereka peka. Aku bilang di Twitter hari ini aku agak padet, tetap sama-sama ya, kataku gitu. Kata mereka, sekarang mereka langsung datang, aku senang banget. Emang harus dengernya apa tuh? Apa? Emang harus dengernya apa tadi? Kamu dengernya apa? Denger apa, Riz? Aja-aja, gitu. Gak kedenger lah, soalnya. Arti dari Cheese buat aku luar biasa banget karena mereka the real ini ya, the real apa ya, keluarga sih kataku, karena mereka tuh bukan yang musiman, ngerti gak sih kalau musiman maksudnya kayak ya gitu deh, gak ngerti kan sama musiman. Aku lagi blank, maaf. Buat kamu penyemangat atau gimana sih? Penyemangat banget parah. Aku sayang sama mereka sih. Kan fans bagi dua nih tadi nih, sempat tanyain katanya ada yang ke Reza, ada yang ke Haris, gimana pendapat kamu? Apanya? Fans kebagi dua. Kebagi dua. Ada yang ke Reza, ada yang ke Haris. Gitu kan. Ke Haris pisang. Tanggapan kamu gimana? Enggak, maksudnya kayak ibarat kayak Ricis gitu. Itu tanggapannya aja. Selagi gak mengganggu dan tidak merugikan dan tidak mengganggu ranah pribadi banget, ya gak apa-apa. Karena kan mereka support kan, bukan yang bukannya mengkutuk Ricis harus sama A, harus sama B. Enggak, mereka men-support aja. Karena kan ini program bertiga juga kan. Kita profesional sih, kita dari awal kerja juga profesional. Karena kan Bang Ais juga backgroundnya entertain. Omega Ricis juga entertain. Backgroundnya juga entertain, aku entertain. Jadi kita ya bertiga kita harus profesional aja. Sama siapapun kita kerja, sama siapapun kita berhadapan ya. Even sama musuh kita sekalipun ya. Kalau misalnya yang di dalam dunia apa, dunia aktor, sama musuh kita sekalipun, gimana caranya kalau misalnya di depan kamera kita harus profesional gitu. Mantap. Setahu saya ya. Emang iya, emang gitu. Terus juga sama siapa aja kenal baik, jadi nggak ada bedanya sini kenal sama kenal baik. Emang keluarga gue juga tahu semua teman-teman gue siapa. Welcome sama siapapun. Keluarga gue juga gitu, welcome dengan siapa. Masa kalau main ke rumah aku juga aku kenalin pokoknya. Gitu. Jangan dibeda-bedain, semua orang sama aja. Allah aja menyamaratakan kok kita beda-beda. Okay. Gitu. Tapi kan yang paling dekat baru ke rumah kan keluarga dari Haris ya. Bisa dibilang. Aku sama siapa aja berteman. Omnya juga kalau mau ke rumah aku kenalin ya kan. Kamu juga kalau kakaknya main ketemu sama keluarganya pasti dikenalin. Santai aja, jangan terlalu dibawa berat.